Badan kurus kering dan pucat, Alisa Subandono, istri Dude Harlino diperban, tidak tahu mengapa. Simak berikut ini. Kabar terbaru pasangan artis Dude Harlino dan Alisa Subandono. Alisa Subandono dikabarkan menderita sakit parah hingga badannya kurus kering. Netizen dibuat penasaran. Kondisi terkini Alisa Subandono menjadi perhatian dan banyak diperbincangkan oleh netizen. Setelah sekian lama absen dari dunia hiburan, kini nama Alisa Subandono menjadi menarik perhatian khayal ramai. Bahkan nama artis Alisa Subandono akhir-akhir ini menjadi trending di berbagai platform sosial media. Lalu apakah gerangan yang membuat nama Alisa Subandono sering menjadi bahan perbincangan warganet dan menjadi viral? Setelah ditelusuri secara mendalam, ternyata artis Alisa Subandono kini tengah dirundung isu tak sedap. Kabar yang mengatakan Alisa Subandono yang sedang mengidap sakit pun semakin hari semakin santer dibicarakan. Kondisi Alisa Subandono yang dikabarkan dalam keadaan memprihatinkan membuat heboh dunia hiburan tanah air. Seperti dikutip dari laman lombokinsider.com, Alisa Subandono yang dahulu dikenal sebagai artis yang memiliki paras cantik, sekarang sedang dirunduk keprihatinan. Meski sekarang sudah berhijab, namun tidak mengurangi paras cantik Alisa Subandono justru semakin tampak anggun. Pada saat itu tidak sedikit laki-laki yang rela antri untuk bisa mendapatkan cintanya. Meski banyak yang berharap bisa menjalin hubungan lebih serius, namun pilihan Alisa Subandono jatuh pada Dude Harlino. Keduanya akhirnya memutuskan untuk hidup bersama. Alisa berhasil dipersunting oleh Dude Harlino meskipun saat itu usia Alisa Subandono terbilang masih muda. Kehidupan rumah tangga Alisa Subandono dan Dude Harlino jarang sekali diterpa isu. Hubungan keduanya terbilang cukup harmonis. Dari hasil pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai dua orang anak yang diberi nama Muhammad Dirgantara Ariendra Harlino dan Malik Mahendra Harlino. Rumah tangga Alisa Subandono dan Dude Harlino begitu harmonis dan bahagia hingga keduanya kerap disebut keluarga yang adem ayem. Namun akhir-akhir ini, tersiar kabar bahwa keluarga Alisa Subandono dan Dude Harlino sedang dilanda isu tak sedap. Apalagi setelah muncul foto yang memperlihatkan kondisi fisik Alisa Subandono yang mengalami banyak perubahan. Sekarang penampilan Alisa Subandono tampak pucat dan banyak badannya kurus kering. Banyak yang menduga Alisa Subandono hidup dalam tekanan hingga akhirnya menderita sakit. Namun itu hanyalah dugaan saja. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton.